Sedari pagi, ulama dan calon ulama sudah mendatangi Masjid Al-Huda, Sukarame, Bandar Lampung. Dengan khusyuk, selama dua hari, sejak Sabtu Ahad 2-3 September 2023, mengikuti daurah yang dibawakan oleh Dr. Ahmad Ihwani, seorang da'i asal Lampung, alumni Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Kitab At-Tibyan mengulas banyak tentang akhlak atau adab yang harus dijaga saat berinteraksi dengan Al-Quran. Akhlak mulia misalnya orangnya penyabar, jujur, dan sebagainya. Sedangkan adab lebih kepada ekspresi dari sifat tersebut. Misalnya ada orang yang tawadhu, itu akhlak. Kemudian terwujud tawadhu itu dengan cara dia bersikap dengan orang lain, dengan gurunya. Misalnya di Indonesia ada orang dengan gurunya, ada yang apa? Munduk-munduk, apa ya bahasanya? Munduk-munduk itu jadi ya, sifat dasar, dan itu tidak berubah apa saja. Adab tidak berubah apa, akhlak itu dimana saja sepakati dia hal yang baik. Begitu ada, cuma ada yang tidak berubah sama sekali, seperti ada masuk kamar mandi, ada keluar masuk kamar mandi itu ada. Tetapi ada adab-adab yang berkaitan atau terpengaruh oleh kondisi sosial. Kitab ini ditulis oleh Imam Abi Zakaria Muhyiddin Yahya Ibnu Syarafuddin An-Nawi dari Nawa, Yaman, atau familiar disebut Imam An-Nawawi. Nama Imam An-Nawawi cukup populer di kalangan pembelajar pesantren, baik santri maupun ustadznya, karena banyak karyanya dikaji dalam pengajian kitab kuning seperti Al-Arba'in, An-Nawawiyah, Al-Azhakar, Riyadus Solihin, dan Minhajut Talibin. Kitab Al-Tibyan ini terdiri atas 10 bab, antara lain berisi adab pengajar dan pelajar Al-Quran, adab penghafal Al-Quran dan pahalanya, dan adab membaca Al-Quran. Kitab Al-Tibyan adalah panduan bagaimana cara mengagungkan dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ustadz Dias Elvandani, selaku penanggung jawab acara, memastikan banyak orang pintar membaca Al-Quran, namun sayang mengaikan adab-adabnya. Untuk itu, dibutuhkan suatu ilmu untuk lebih memahaminya. Sebagian orang yang mengajarkan Quran, sebagian orang yang menghafal Quran, tidak beradab dan berakhlak dengan Quran. Al-Quran baru hanya sekedar lisan. Al-Quran hanya baru sekedar pada hafalan. Sedangkan menghafal Al-Quran itu hukumnya fardu kifayah, dan beradab yang baik, berakhlak yang baik, hukumnya fardhu ain bagi setiap kaum muslim. Hal-hal yang perlu diperhatikan dan sangat ditekankan adalah memuliakan Al-Quran dari hal-hal yang terkadang terabaikan oleh sebagian orang ketika membaca bersama-sama. Tim Liputan Radar Lampung TV melaporkan.